ternyata gak ada bakat. Halo, apa kabar guys? Balik lagi di Project. Hari ini vlog kita mengenai off-road. Jadi gua hari ini mau cobain off-road bareng sama Ketum sama Siput 4x4 sama Bro Agus. Becek-becekan ya. Gila. Ini becek banget ini, Tom. Ini baru-baru aja sepatunya udah begini tuh. Ini kita cuci motor mobilnya cuma. Itu jangan mikirin pusing nyucinya. Jangan mikirin cuci dulu, kita main dulu. Om Kas, ya enggak? Jangan mikirin. Main dulu kita. Oke. Oke. Kita jalur siap. Ini udah ragu-ragu dari tadi mau turun enggak. Belajak banget ini guys, ini rame banget. Jadi ini ada mobil Trailblazer. Woi, ada ini pembina kita. Ada Ford Ranger, Navara, Triton, Hilux. Ada ini Colorado sama Hilux lagi. Woi. Oke, jadi kita hari ini mau seru-seruan. Kita akan rame-rame ini, kita akan seru banget ya guys. Kita akan main off-road. Kita ada di Pagedangan di daerah Serpong. Ini di belakangnya Aeon gitu, tempatnya ya beginilah, tanah-tanah semua. Oke, so check it out. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share juga. Oke guys, kita mulai. Licin, parah. Ini lagi habis hujan. Gue udah kotor banget nih. Gue harus cari tempat cucian yang udah bersih banget ini. Parah, udah kotor. Terus body gimana nih, kena ranting? Ada stiker untungnya. Oke, oh, stiker pun dilepas. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ini kegores tuh. Spionnya sampai ketutup. Oh my gosh, semua sakit mobil ini. Oh my gosh. Oh bunyinya, ow bunyinya. Tadi agak basah lo kirinya tadi. Oh iya, nggak boleh panik, intinya nggak boleh panik, nggak boleh panik. Gampang bisa, Triton standar tuh bisa. Cepat siapa cepat? Bagus. Oke, jadi kita hari ini main sama Siput 4x4. Dan cobain treknya Pagedangan. Gue kemarin kesini, kalau kalian pernah nonton video kita yang sebelumnya, gue cobain Land Rover Defender 110 yang harga 3,5 M cemplungin, tapi saat itu lagi musim kemarau. Enak, berdiri kesitu itu semuanya kaki bersih. Ini kondisinya lagi musim hujan dan baru habis diguyur hujan juga. Jadi kayak demek banget, licin sekali. Sampai mobil gue pun udah bentuknya udah gak kayak mobil, dalamnya udah tanah semua. Ternyata kalau main off-road itu tuh ya begini deh, masih siap mobil kotor. Gue masih belum rela sih, cuman mau gak mau lah udah kejadian. Dalam apa kita harus nikmatin, kita harus apa finish. Tapi ada beberapa poin yang mungkin gue gak akan lewati karena bumpernya standar, takutnya nanti malah rusak bumper ya. Nah, jadi kita akan cari-cari jalur yang lebih ringan-ringan aja dulu dah. Kayak gini nih. Ini tengahnya masih ringan. Ini carinya ringan. Ternyata bisa masuk ke jurang. Oh ya, nggak bisa. Ini sebelah apa ya, jurang atau tanah juga? Tanah aja. Ini sawah lah ibaratnya. Yang bakal nanti jadiin komplek rumah, tapi belum jadi. Satu-satu ini jadi komplek rumah.
biasanya kalau ada spot seperti ini di orang tuh untuk foto. Oh enggak ya, ini naked. Licin banget. Apa? Tadi Navara bisa lebih ini, bukannya Ford harus lebih ini. Ini kita Mitsubishi. Gas. Kiri aja. Gak bisa. Ya kuncinya nggak bisa, dia kayak nah, abis naik gitu ke kiri gitu nggak bisa langsung licin ya. Oh dia jago tuh, dia pengalaman dah. Bisa nggak mau dia kayak ngelok ya, dia kayak mati gitu. Gantian lu, gantian. Ah, gantian lu lah, gak bisa. Tadi obstacle pertama tanjakan agak sedikit sulit ya, karena gue pakai sepatunya tuh ankle gue nggak bisa nekuk sama sekali, jadi gue nggak bisa ngegas sama sekali, susah banget tuh. Sepatu bootnya kegedean. Sepatu bootnya bukan kegedean, kaku banget ternyata. Pakai Crocs biasa aja. Iya, parah banget ini gue. Sendal biasa lebih enak kayaknya. Yang ini cukup tinggi ya, jadi kalau bumpernya masih standar nggak direkomend guys, daripada bumper copot. Nah kalau udah ganti bumper atau dari lift kit udah bisa main di sini nih. Oke, lagi berjuang untuk bisa lewatin. Nah muter ke sebelah sini ya, masuk. Mantap. Oke. Sip, jauh. Terus kiri dikit. Iya, mantap. Nah, ini Agus. Ayo. Oke, kiri. Mundur dulu. Enggak dapat. Mundur dulu.
Ya. Oke, kanan, ambil kiri, habis. Ya, bisa. Mantap, bakat nih, bakat. Ya, terus nih, kanan. Kanan. Lurus ya, lurus, jangan belok. Lurus, kanan, sange, sire kanan. Sange, sire ke kanan, itu lurus. Oke, jadi itu dari next ini harus langsung ke kiri supaya dia bisa lewat, karena ini nggak cocok, nggak bisa. Oke. Copot bumper ya, ngeri ya. Wes, mantap. Kanan, ya. Oke, lurusin aja. Ya, ini. Lurus aja. Wuh, mantap. Lurus aja, ya. Wih, gampang. Mantap. Hati-hati lurus kok. Lurus ya, lurus. Kiri. Lurus. Tuh, naik. Mantap, Tom. Thank you, Tom. Langsung ke kiri. Jadi ke kiri ya. Langsung ke kiri ya. Jadi dari sini aja. Langsung kiri ya. Tapi jangan mata ya. Ya. Belajar dari suhu. Aduh, apa itu? Gak boleh terlalu patah. Gak ada bakat. Ini jalanan kayak apa sih? Seperti ini. Lurus, kamu belok. Ini lagi mereka sudah. Ternyata gak ada bakat. Oke, udah kotor banget ya sekarang. Mobilnya udah lumayan lemak. Nanti dipoles ya. Nah, ini Cap Agus
Gimana Gus? Mantap. Gila. Enak banget Gus. Enggak lah. Ternyata enak ya. Pakai lipkit enak ya. Tinggi. Enak, enak. Gaspol aja udah. Gaspol ini. Udah gubrak-gubrak. Mentok ya? Mentok. Udah di lip lah. Di lip udah. Gila. Yang ini katanya enggak boleh. Itu nyangkut tuh tuh. Bisa ya? Quince ya? Iya. Kenapa Tom? Susah ya? Ngambang. Untung kita orang gak ada yang ikut ketum gitu. Gimana Tom? Ah. Seru. Mantap, becek-becek kan. Nah, kita coba lihat kenapa ketum bisa ngangkut. Coba kita lihat, kita susuri. Oh, ternyata becek, kubangan. Ngangkut, ternyata dia bawahnya udah mentok. Jadi udah gak dapat traksi sama sekali guys. Nah, karena dia habis kubangan, dia langsung naik lagi ke atas. Kayaknya berat. Ditarik. Jadi harus ditarik ya Tom ya? Tarik, nyatu banget. Dia gak dapat traksi ya, mentok tengah ya? Mentok tengah ya? Iya. Jadi gimana Tom? Kita ditarik mundur. Tarik mundur. Oke, karena ini agak sedikit sulit ya. Karena abis itu mesti langsung naik lagi. Ini cukup tinggi, jadi kalau gak di-dip-dip kayaknya mungkin bisa mentok. Langsung turun ke bawah situ. Balik lagi ke sana, jadi kayak cuma muter aja sih. Oke, inilah kerjasama kita saat evakuasi mobil. Oke. Ya, dah. Tarik ya. Dah. Oke. Tarik terus. Op. Gak bisa, masih nyangkut. Ya, gulung sering dulu, bentar Tom, bentar Tom. Bentar Tom. Oke okay guys, kita udah selesai main. Udah banyak yang penuh kesedihan. Gimana Gus? Sedih kalau ceritain mah. Gila dia parah. Kan gerak kaki gua juga gila. Main kubangan dulu. Tadi jadi gimana ya? Tahu, juga bingung. Udah gila, mantap. Tadi ambil kebalik kenapa? Turunannya gini negatif. Satu di atas, satu di bawah bannya. Ya jadi mobil begini banget. Iya, belakang ngangkat begini. Ya udah. Pas Raina udah keluar. Berangkat pulang. Ya masuk. Gimana lihat? Wah, hasilnya. Gimana lihat seru enggak? Ya gitulah ya. Bingung aja sih kotor-kotor gitu mau dinaikin. Oke lah guys. Kita udah selesai main. Udah dekil, demek. Kamu parah. Masuk sih geli. Waduh, parah. Kamu masuk sini juga aduh gua udah. Ya udah lah, oke. Okay. Thank you for watching guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kalau kalian suka, langsung klik tanda loncengnya. Gue Edo Sujono from DA Project. Thank you guys for watching. God bless, bye.